mereka inginkan memberikan sesuatu khususnya dalam perlawanan malam ini. Jadi kita akan saksikan selepas ini apakah pasukan UiTM mampu untuk sekurang-kurangnya mencari satu mata di tempat lawan ini ataupun Kedah yang sudah pastinya akan menggunakan kelebihan beraksi di tempat sendiri untuk mencari tiga mata penuh pada malam ini di Stadium Darul Aman ini. Jadi ayo luangkan masa anda untuk bersama-sama dengan kami untuk saya langsung perlawanan ini. Kesilapan bagi pemain-pemain UiTM sebagaimana kata Rudy tadi untuk menghampiri kawasan parti pasukan Kedah, namun kita berikan tumpuan untuk Teci Kipri ketika ini. Dia masuk ke dalam kawasan parti Kipri. Sekali lagi Zamir selamat berjaya menafikan rembatan daripada Kipri. Azamuddin Akil terus cross dan kali ini gol. Oh, setelah serangan demi serangan dilakukan oleh pasukan Kedah, kali ini Badr Bakhtiar yang berjaya memberikan gol pertama pasukan Kedah pada malam ini. Ya, satu jaringan yang betul baik dilakukan oleh Badr Bakhtiar, crossing yang betul baik dilakukan oleh Azamuddin Akhil dan meletakkan bola di belakang pertahanan, dan hasilnya Badr Bakhtiar menjaringkan gol ke-6 beliau pada musim ini. Satu tandukan yang betul baik dilakukan oleh Badr Bakhtiar. Kita perhatikan sebenarnya baru saja kita nak bagi pagi pujian pada Zamri Selamat atas tindakan cemerlangnya tadi, namun selepas itu serangan diteruskan oleh pasukan Kedah. Kali ini Azamuddin melakukan tindakan yang baik dan finishing yang sempurna dilakukan oleh Badrul. Ya, satu finishing yang begitu baik, tandukan yang begitu baik walaupun bola itu di belakang pertahanan. Kita boleh menyaksikan bagaimana tidak ada pemain yang mengawal ataupun memberikan tekanan lebih dekat kepada Azamuddin Akhil, dan satu tandukan yang begitu baik, free header yang begitu baik dilakukan oleh Badrul Bakhtiar. Dan kembali ini Ku Alauddin Ku Muhammad sudah pun memberikan keputusan untuk memberikan penalti kepada UiTM. Dan mudah disempurnakan oleh Darish Pushening bagi menyamakan kedudukan UiTM ketika ini satu sama. Ya, satu jaringan ataupun tendangan yang begitu baik dilakukan oleh Danny Mushin. Seperti tadi, beliau begitu mudah untuk menewaskan Syahril Syahri, walaupun kita boleh melihat bagaimana Syahril sudah pun menjagakan bola yang ditendang oleh Danny seperti tadi di sebelah kanan, tetapi mungkin kekuatan kaki beliau untuk melonjak tidak dapat membuat apa-apa ataupun tidak dapat menghalang tendangan yang dilakukan oleh Danny. Walaupun kita lihat bagaimana reaksi yang ditunjukkan oleh pemain Kedah khususnya melalui Renan, dia tidak puas hati tadi dengan sebagai penalti yang diberikan, namun keputusan sudah pun dibuat dan juga jaringan sudah pun terhasil. Jaringan yang kedua pada malam ini yang dapat kita saksikan di Stadion Darul Aman ini. Tempo permainan pasukan UiTM begitu juga dengan kemasukan Fayad sebentar tadi. Oh, sudah gol. Oh, secara tiba-tiba kita perhatikan gol yang terhasil pada minit ke-46 ini. Oh, bagaimana ianya berlaku dengan begitu mudah. UiTM berjaya mendapatkan gol kedua pada malam ini, Rudy. Ya, satu permainan yang betul baik dilakukan oleh UiTM khususnya di separuh masa kedua ini, dan kredit perlu diberikan kepada Won kerana kita melihat bagaimana beliau meletakkan beliau di dalam kotak penalti, dan saya rasa pemain ini perlu diberikan perhatian kerana beliau dapat melakukan jaringan yang begitu kemas. Dan di sini kita lihat bagaimana asakan yang dilakukan oleh Victor, tapi kesilapan yang dilakukan oleh Renner sebentar tadi meletakkan bola di dalam siksian, dan ini tidak sepatutnya kerana kita tahu sebagai pemain yang berpengalaman, beliau tidak boleh melakukan kesilapan begini, meletakkan bola di tengah. Sepatutnya beliau perlu membuatkan clearance sebelah luar. Mereka untuk agak ofensif setakat ini, sambil kita berikan tumpuan untuk corner kick yang dimiliki oleh pasukan pelawat. Zami Fi juga sudah lihat naik ke atas, dan ini dia peluang. Oh, tidak berjaya, dan ini tidak. Oh, oh, back heel yang menghasilkan jaringan yang ketiga untuk pasukan UiTM. Keadaan agak kelam kabut sebentar tadi, menewaskan Syarif Syahri, Rudy. Ya, satu hantaran yang begitu baik, pace bola yang begitu laju, tetapi tandukan flick yang dilakukan oleh pemain UiTM disambut oleh Arif terlebih dahulu, tetapi bola itu
dihalang oleh Syahrir Syahrir. Tetapi saya rasa kredit boleh diberikan pada pemain ini. Beliau melakukan satu flick ataupun tandukan, dan di sini kita lihat bagaimana beliau menggunakan back heel untuk menewaskan Syahrir, dan begitu sukar walaupun pemain Kedah memberikan asakan sebelum tendangan yang beliau lakukan sebentar tadi. Sebenarnya tindakan back heel itu adalah sesuatu yang tidak dijangka, sukar untuk dijangka sama ada oleh Syahrir Syahrir ataupun pemain yang paling hampir itu pemain berjersey nombor 20 Fazrul Daniel yang baru masuk sebentar tadi. Kerana dalam keadaan itu juga mungkin bagi setengah pemain ada Syahrir untuk jauh satu skill yang baik ditunjukkan Fandi ketika ini. Sedang pertama daripada Fandi, cross baik kali ini dan itu gol. Pemain yang baru masuk, sentuhan pertama yang disempurnakan oleh Muhammad Fikri Zulkifli untuk membolehkan jaringan kedua pasukan Kedah terhasil. Ya, satu hantaran yang begitu baik dilakukan oleh Fandi dan juga disudahkan dengan begitu baik oleh Fikri Zulkifli. Dan dua pemain ini yang baru saja dibawa masuk melakukan satu tugasan begitu baik, satu delivery yang begitu baik dan tandukan yang begitu kemas untuk menewaskan Zamir Selamat. Jadi berbaloi nampaknya sentuhan dua pemain yang beberapa saat saja merasai aksi di padang. Gandingan Fandi Osman dan juga Fikri Zulkifli. Fikri merupakan pemain bawah 21 Kedah. Sedikit kelam kabut. Namun kali ini hantaran daripada Batu juga tidak sampai. Dan balap dalam kawasan penalti. Kipri! Gol penyamaan untuk pasukan Kedah. JC Kipri berjaya menyempurnakan peluang di depan pintu gol UITM, menewaskan Zamir Selamat. Ya, satu jaringan ataupun permainan yang betul baik dilakukan oleh Kedah dan hantaran yang dilakukan kepada Kipre. Di sini kita lihat bagaimana Rizal Ghazali melakukan hantaran turning yang begitu baik dilakukan oleh Kipre. Selepas itu first touch yang baik dilakukan oleh Kipre juga sendiri, dan hasilnya beliau melakukan satu peludah yang begitu mudah untuk menewaskan Zamir. Inilah kualiti yang dimiliki oleh pemain import ini, JC Kipri. Walaupun di situ dia cuba dihalang oleh lawan. Gagal UiTM untuk mencipta serangan yang terakhir. Terus hantaran jauh yang dilakukan ke dalam kawasan permainan UiTM. Afif. Dan itu dia. Whistle penamat yang dibunyikan oleh pengadil pada malam ini, Ku Alauddin Ku Muhammad, untuk